Cikgu, cikgu, cikgu. Aduh, sakitnya cikgu. Kenapa tu, Ria? Cikgu, saya terpijak paku. Oh, paku? Macam pantun paku dulang, paku serpih. Mengata orang, dia yang lebih. Ha? Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini untuk slot prasekolah, kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, kita nak belajar pantun warisan kita. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Kak Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, kita dapat saksikan profil guru kita tadi dan dengan itu Ria ini mengalu-alukan sekali lagi kedatangan. Kita ada Cikgu Hazwani Othman. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu, Ria. Cikgu, tadi Ria terpijak paku sakit. Tapi itulah. Kenapa Cikgu berpantun pula? Tadi Cikgu nampak Ria terpijak paku. Panjang pula tu kan? Kenapa pula Cikgu berpantun? Sebab hari ini kita nak belajar pantun warisan kita, pantun dua kerat. Wow, Ria macam tak sabarlah cikgu dan saya pasti murid-murid di rumah juga tak sabar. Jom cikgu kita mulakan sesi kita. Okey, jom. Silakan cikgu. Okey, murid-murid di rumah, hari ini kita nak belajar tentang pantun warisan kita. Dalam pantun warisan kita ni sebenarnya Ria ada pelbagai jenis pantun. Ada pantun dua kerat, ada pantun empat kerat, ada enam kerat, ada lapan kerat, macam-macam Ria. Sebenarnya pantun ni ialah satu tradisi warisan kita yang kita guna, dalam masyarakat kita guna dari zaman nenek moyang kita dulu lagi. Wow, kalau tengok kat depan kita ni cikgu ada apa contoh pantun dua kerat cikgu. Ya, sebab hari ni kita nak belajar tentang pantun dua kerat. Jadi cikgu ada bawa empat pantun hari ini untuk kita belajar. Pantun satu, pantun dua, pantun tiga dan pantun empat. Okey. Okay. Dia, boleh kita tengok pantun yang pertama dulu? Okey, di sini cikgu. Okey, dekat cikgu pun ada juga, dekat Ria pun ada juga. Okey, cikgu. Okey. Ni pantun yang pertama. Kita nak baca saja dulu mengikut baris, okey? Kita kena tahu dulu maksud pantun ni, Ria. Pantun dua kerat ni ialah pantun yang ada dua baris. Pantun yang ada dua baris. Baris yang pertama dan juga baris yang kedua. Okey. Mesti murid-murid di rumah nak tahu kenapa pantun dua kerat ni ada dua baris. Tu kita panggil dia dua kerat. Setiap baris ada maksud tau, Ria. Okey. Baris yang pertama ialah pembayang. Pembayang. Baris pertama pembayang. Baris yang kedua, okey, yang bawah ni kan, Ria. Okey, murid-murid dekat rumah ialah maksud. Yang pertama pembayang, yang kedua ialah maksud. Okey, jomlah kita baca sama-sama dulu. Boleh, okay, cikgu. Paku dulang, paku serpih. Mengata orang, dia yang lebih. Boleh kita baca sekali lagi, Ria? Boleh, cikgu. Paku dulang, paku serpih. Mengata orang, dia yang lebih. Bagus. Ini pantun kerat kita yang pertama. Okey, ini pantun satu kita. Paku dulang, paku serpih. Ingat tak tadi dia terpijak pantun? Dia terpijak paku. Tersatulah cikgu ni. Dia terpijak paku tadi. Oh, sebab itulah cikgu. Cikgu kaitkan dengan apa yang berlaku tadi dengan pantun warisan kita. Betul. Okey, lepas ni ada banyak lagi pantun dua kerat yang kita akan ketahui bersama dengan Cikgu Hazwani. Adik-adik jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Kerana pulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa.
Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot prasekolah. Hari ini kita nak belajar bahasa Melayu, pantun warisan kita, pantun dua kerat. Dan Kak Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Hazwani. Kalau tadi sebut pasal paku, Cikgu. Paku dulang, paku serpih, mengata orang, dia yang lebih. Okey tak, Cikgu? Itu kita tengok paku tadi kan? Terus ada pantun dua kerat dia. Okey, jadi Ria, kita nak sambung juga. Tadi kita tengok pantun satu, ni pantun dua. Mari kita baca pantun yang kedua pula. Jom, Cikgu. Okey. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Okey. Jadi kita semasa juga ada dua baris, Ria. Baris pertama ialah pembayang. Baris yang kedua ialah maksud. Okey, jom kita tengok pantun yang ketiga. Hari ini Cikgu Wani nak ajar empat pantun lah. Kita nak tengok pantun yang ketiga pula dia. Okey. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Mesti dia biasa dengar pantun ni, betul tak? Pernah, Cikgu. Kan orang buat tanya kita, dah tahu dia buat tanya. Inilah masuk pantun tu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Ingat tak lagi Cikgu Wani kata ada dua baris? Atas tadi ialah pembayang. Macam biasa yang bawah? Maksud. Okey, jom kita tengok pantun yang keempat. Apa agak-agaknya pantun Cikgu Wani nak ajar ni? Ni dia pantun yang keempat. Ada parang dalam ni. Lain hulu, lain parang. Baguslah dia. Lain dulu, lain sekarang. Macam kita tengok negara kita sekarang ni kan. Banyak perubahan tak, Ria? Kan? Betul, Cikgu. Lain dulu, lain. Dah lain dah sekarang. Jadi, Ria, rangkap pertama itu yang pertama adalah pembayang. Ya. Dan rangkap kedua, murid-murid, adalah maksud. Pembayang dan juga maksud. Okey, Ria, kita dah ada empat pantun ni. Okey, Ria pun dah tahu mana satu pembayang, mana satu maksud, dan juga murid-murid kat rumah pun dah tahu mana satu pembayang dan satu mana satu maksud. Ria, boleh tak kita buat aktiviti sikit? Boleh, Cikgu. Kita nak buat kaji juga dekat murid-murid kat rumah ni. Okey, Cikgu Wani ada sediakan satu pelekat warna hijau. Satu lagi pelekat warna apa ni, Ria? Warna merah jambu. Warna merah jambu. Warna warna kegemaran murid-murid kita ni kan? Betul, murid-murid Cikgu. Perempuan kita suka sangat warna merah jambu. Jadi, okay, kita ada aktiviti sikit, Ria. Kalau kita buat dulu yang ni, hijau ni adalah untuk pembayang. Pembayang. Kalau yang warna merah jambu ni untuk untuk apa ya? Maksud. Betul, Kak Ria. Untuk maksud murid-murid kat rumah. Okey, jadi Ria hanya perlu bantu murid-murid kat rumah, bantu Kak Ria untuk lekatkan baris yang atas tu ialah pembayang. Okay. Baris yang bawah ialah maksud pantun tu. Kalau macam Cikgu Wani bagi tahu tadi, baris pertama adalah pembayang. Betul. Jadi kita ambil pelekat warna hijau murid-murid untuk pembayang. Okay. Jadi kita lekatkan pada baris pertama pantun. Betul, Cikgu? Betul, Kak Ria. Okey, saya lekatkannya. Nampak tu murid-murid? Jangan tersalah letak di bawah pula ya. Nanti dah jadi lain pula maksud dia tu. Setiap baris tu dia ada peranan dia. Okey, Cikgu, saya teruskan boleh? Okey, seterusnya. Dengan maksudnya pula warna merah jambu. Ya, betul. Cikgu, boleh ke kalau Kak Ria nak baca sekali lagi, Cikgu? Boleh, boleh. Okey, paku dulang, paku serpih, mengata orang, dia yang lebih. Dia yang lebih. Okey, Cikgu, okay, sini ada satu lagi pantun yang kedua tu. Okey, dia habiskan di sini ya, Cikgu. Bantuan Kak Ria ya, boleh dekat rumah. Saya macam betul ke, Cikgu, kalau saya letak sekali lagi hijau di bahagian atas, Cikgu, sebagai pembayang. Betul, banyak dan hidang juga untuk merah jambu seperti yang murid-murid tahu di rumah adalah maksud.
Jangan tertukar ya murid-murid. Boleh cikgu saya bacakan sekali lagi pantun ini? Ha. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Aduh, pening kepala cikgu. Banyak sangat murid-murid ni kan banyak ragam dia. Okey, kat situ pantun pertama, pantun kedua. Kak Ria, kat cikgu Wani ni ada lagi dua lah. Ya, kita dah belajar empat tadi. Jadi jom kita buat lekatkan. Kita lekatkan. Tadi hijau tadi untuk pembayang, merah jambu untuk maksud. Okey, cikgu nak baca dulu. Sudah gaharu cendana pula. Pembayang. Okey, cikgu nak sini. Sudah tahu bertanya pula. Dah tahu dah kan? Okey, jadi kita letak warna merah jambu kat sini. Okey. Sebelah sini pula Kak Ria. Boleh cikgu. Murid-murid kat rumah. Ada satu lagi. Lain hulu, lain parang. Okey. Dia adalah pembayang. Warna hijau. Lain dulu, lain sekarang. Baris ini ialah maksud. Dah lengkaplah Kak Ria. Kita dah letakkan hijau adalah tanda untuk pembayang dan pelekat warna merah jambu adalah tanda untuk maksud. Kak Ria biasa berpantun tak? Biasa juga cikgu, tapi Kak Ria biasa dengar pantun empat kerat cikgu. Kan ada banyak jenis kan? Ada empat kerat, ada dua kerat, tapi untuk murid prasekolah ni kita pengenalan dulu dengan pantun yang baris mudah saja. Dua kerat. Mungkin ada lagi contoh-contoh pantun dua kerat yang cikgu Wani nak. Okey, selain daripada yang empat ni. Okey, kalau kita biasa dengar antara pantun yang selain yang cikgu bawa ni, cakap senohong, ikan senohong, gelama ikan duri. Okey, cakap bohong, lama-lama jadi curi. Kita kenalah berhati-hati kan. Itu seolah-olah pantun yang memberikan nasihat sebenarnya cikgu senohong, kepada murid-murid. Janganlah kita suka berbohong. Betul. Sebabnya bila kita selalu berbohong, lama-lama kita mungkin cikgu akan mencuri. Jadi murid-murid yang sedang menonton pastinya orang kata baik-baik belaka kan. Betul, ikut teladan yang baik. Jadi kan Kak Ria, pantun-pantun masa zaman dahulu ni, masyarakat kita dulu ni, dia lebih kepada berbentuk nasihat, ada lawak jenaka. Kak Ria pernah tengok tak orang nak masuk Minang? Pernah, cikgu. Menggunakan pantun juga kan sebagai adat masyarakat Melayu kita. Okey, baiklah. Itulah dia pantun dua kerat hari ini. Saya pasti murid-murid di rumah dah pun tahu macam mana nak mengenal pasti pembayang dan juga maksud dalam setiap pantun. Kita berehat dulu sebentar adik-adik. Kita kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Pagal ambil galak, tolong tunjukkan kami murid berbelajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot prasekolah hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak belajar pantun warisan kita bersama dengan Cikgu Hazwani. Pastinya kita dah tahu pantun dua kerat tadi, Cikgu. Betul. Ria pun dah dapat tahu juga. Ada murid-murid di rumah juga sudah belajar. Rangkap pertama merupakan pembayang. Rangkap kedua merupakan maksud. Okey, Cikgu, ada lagi ke Cikgu? Kita nak belajar tentang. Tadi kita dah, Cikgu dah perkenalkan empat pantun kan? Kita dah baca empat pantun tadi. Sekarang ni Ria, cikgu nak ajak Ria, nak ajak murid-murid dekat rumah, kita nak melafaz pantun mengikut intonasi yang betul. Puisi Melayu ni kalau syair dia lain, kalau pantun dua kerat dia intonasi dia lain. Kalau pantun empat kerat pun lain juga. Jom kita belajar macam mana kita nak lafaz pantun dua kerat ni Ria. Okey, kita berbalik dengan pantun yang pertama tadi. Okey, cikgu tampal dulu. Okey, yang paku dulang tadi kan dia. Okey.
Paku dulang, paku serpih mengata orang dia yang lebih. Tadi kita dah baca. Okey, dengar cikgu mengajar bagaimana untuk kita membaca dengan intonasi yang betul. Paku dulang, paku serpih mengata orang dia yang lebih. Wah, Ria, cikgu percaya Ria pun mesti pandai juga nanti macam ni. Boleh dia cuba juga? Dia cuba, cikgu. Okay. Dengan penuh penghayatan sekali, dengan penuh, cikgu. Kita cuba dengan penuh penghayatan. Okey, murid-murid di rumah mungkin boleh ikut sekali, ya, cikgu. Betul-betul. Paku dulang, paku serpih mengata orang dia yang lebih. Wow, boleh ke cikgu? Sedap tu, kita boleh masuk pertandingan pantun pula kita lepas ni. Boleh-boleh, cikgu. Okey. Ni kita dah baca tadi melafaz intonasi yang betul. Lagi sekali boleh kita sama-sama? Okey. Paku dulang, paku serpih mengata orang dia yang lebih. Pantun pertama kita, murid-murid kat rumah, kita dah baca dengan intonasi yang betul. Jom kita baca pantun yang kedua kita pula. Boleh, cikgu. Okey, saya tampak kat sini. Okey. Pantun yang kedua ialah, kita dah baca banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Cikgu cuba dulu ya. Murid-murid kat rumah, jom sama-sama. Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Ha, yang ini tadi kita ni kan, banyak banyak orang, banyaklah ragam dia. Betul. Dia bunyi macam ketegasan ya, cikgu. Betul. Banyak orang kan, macam nak bagi tahu. Okey, boleh Ria cuba. Okey, Ria cuba ya. Okey. Banyak udang, banyak garam. Ya. Banyak orang, banyak ragam. Betul. Banyak orang, banyak pula ragam dia yang kita nak hadap kan dekat ni dalam kita punya zaman sekarang ni kan, macam-macam ragam ada kan? Okey. Mari kita baca sama-sama sekali lagi, boleh dia? Boleh, cikgu. Okey. Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Banyak orang, banyaklah ragam dia. Okey, Ria. Pantun kita yang ketiga, murid-murid kat rumah. Pantun kita yang ketiga, ingat lagi tak tadi? Ini dia. Cikgu letak kat sini. Cikgu boleh letakkan kat sini dulu. Lekatkan kat sini. Pantun yang ketiga. Kita dah baca tadi, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Okey, macam mana kita nak melafaz pantun dengan intonasi yang betul? Okey, jom. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Karya intonasi dia kan begitu seninya puisi warisan kita ni. Betul. Dan saya nak murid-murid di rumah juga cuba, cikgu. Betul-betul. Cikgu percaya murid-murid kat rumah pun boleh sama-sama ikut cikgu dan Kak Ria ni. Okey. Saya cuba, cikgu. Boleh, Kak Ria? Sudah gaharu cendana pula, sudah bertahu, cikgu, sudah betul? Tahu. Sudah tahu bertanya pula. Dah tahu dia bertanya pula lagi kan? Betul, cikgu. Okey. Mari kita baca sekali lagi sama-sama? Boleh. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Murid-murid kat rumah kan suka tanya cikgu, nak warna tak cikgu, nak lukis tak? Banyak-banyak kita bertanya, banyaklah pengalaman kita dapat. Okey, Kak Ria, pantun yang terakhir ni, pantun yang keempat. Ingat lagi tak murid-murid tadi? Okey, cikgu tampal dulu kat sini. Okey, pantun yang keempat kita hari ini. Kita baca empat pantun kan? Lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Okey, cikgu nak baca. Lain hulu, lain parang, lain dulu, lain sekarang. Kan ya? Kita baca lah intonasi. Kita cubalah kan baca intonasi macam tu. Kak Ria pula cuba. Lain hulu, lain parang. Betul. Lain dulu, lain sekarang. Ya, boleh, cikgu? Sedaplah juga Kak Ria baca kan. Dah jadi berseni dah kita. Jom kita baca sama-sama, Kak Ria. Okey, jom. Lain hulu, lain parang dulu. Lain hulu, lain parang. Lain dulu, lain sekarang. Tepuk
peruntukan juga untuk murid-murid di rumah, cikgu. Bagus murid-murid di rumah mungkin, juga. Mungkin cikgu boleh terangkan setiap pantun tu maksudnya, cikgu. Okey, macam cikgu Wani cakap dengan Ria dan murid-murid kat rumah tadi, pantun-pantun yang tradisi ni dia memberi mesej kita, kata-kata nasihat, ada juga kata-kata jenaka, Okey, mari kita tengok pantun yang pertama dulu. Okay. Paku dulang, paku sepih, mengata orang dia yang lebih. Kita jangan suka mengata orang. Kita kena contohi, kita kena cakap yang baik-baik, kita kena buat yang baik-baik. Barulah hidup kita ni jadi yang baik-baik. Ini antara maksud pantun yang pertama. Pantun yang kedua ni, Kak Dia, banyak udang, banyak pula garam dia kan? Banyak orang, banyak ragam. Inilah kehidupan yang kita kena terima. Bila banyak orang tu, banyak ragam dia. Ada ragam macam tu, ada ragam macam tu, ada nak macam tu, ada nak macam tu, ada nak nasi lemak stroberi lah macam-macam. Ya. Banyak ragam dia. Setiap orang kiranya berbeza-bezalah, cikgu. Ya? Okay, yang ketiga, sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Sama macam dekat rumah, cikgu Wani dah bagi tahu. Hari ini nak ajar pantun, cikgu nak ajar apa tu? Dia tanya, dia dah tahu dan dia bertanya pula. Okey, yang keempat, lain hulu, lain parang. Parang kan? Banyak hulu dia. Lain dulu, lain sekarang. Kalau kita tengok negara kita ni pun dah semakin maju. Dah macam-macam dah teknologi yang ada kan? Betul, cikgu. Jadi inilah antara maksud-maksud pantun ni, maksud-maksud dalam pantun ni memberi kata-kata nasihat untuk kita gunakan zaman sekarang ni pun. Sangat baguslah kita menggunakan pantun tradisi warisan kita ni. Okey, baik cikgu. Murid-murid dah pun belajar hari ini pantun dua kerat dan mungkin sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, rumusan daripada cikgu Hazwani untuk sesi kita, cikgu, silakan. Okey, jadi terima kasih Kak Dia, murid-murid di rumah. Okey, jadi hari ini cikgu Wani dah kongsikan dengan murid-murid dekat rumah, murid-murid semua tentang apa itu pantun. Dan pantun yang kita belajar hari ini ialah pantun dua kerat. Jadi pantun ni dia memberi kita mesej yang baik. Kita boleh gunakan dalam kita punya adat-adat Melayu kita. Jadi setiap pantun yang Cikgu Wani dah ajati ada pembayang di baris pertama dan juga ada maksud di baris yang kedua. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah pun mengenal pasti cikgu pantun dua kerat pada hari ini. Dan terima kasih kepada cikgu Hazwani. Cikgu, sebelum tamat sesi kita pada hari ini, dengar cerita cikgu nak menyanyi. Kita nak nyanyi. Ajulah nak ajak Kak Rian nyanyi sama-sama dengan cikgu nanti. Boleh. Okey, dan murid-murid terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Kak Rian dan juga cikgu Wani pada hari ini. Kita tutup sesi pembelajaran kita dengan nyanyian daripada cikgu Wani. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.